terima kasih. Oke, siapa dulu yang mau jawab langsung aja gitu. Begitu bilang di record langsung ngegan ya, Bo. Selamat sore Mbak Anggi tadi ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Iya, sering banget sih, terutama waktu zaman lebih muda ya. Aku sangat bersyukur banget di usia aku yang sekarang, aku sudah banyak berdamai sama diri aku sendiri, banyak menerima segala kekurangan dan menghargai dan juga selebrasi semua potensi-potensi yang aku miliki gitu. Aku banyak banget dari bentuk hidung, dari warna kulit. Aku gak suka kayak kulit aku tuh bener-bener banyak area tubuh aku yang bener-bener kulitnya tuh transparan banget, kulit aku tipis banget dari ya, jadi itu aku sering banget kayak aku bisa melihat semua urat-urat tubuh aku, dan dulu aku sangat insecure dengan itu. Aku pengen banget punya kulit gelap. Aku punya garis di bibir aku yang dulu aku nggak, ya belum pernah ceritain ini secara publik. Dulu aku filler bibir aku untuk menutup garis ini, karena jadi garis di bibir aku yang di tengah-tengah ini digetok sama sepupu aku sampai robek waktu kecil. Terus aku yang sekir mata itu karena garisnya agak miring, jadi aku pernah filler itu sampai hilang. Itu kayak hal kecil kayak gitu aja sih. Justru karena itu hal kecil sepele yang menurut aku sebenarnya apa sih, cuma garis agak miring doang di bibir gue miring-miring digetok. Cuma hal seperti itu dan sekarang aku udah bisa embrace itu aja, menurut aku itu sudah langkah yang sangat aku banggakan sama diri aku sendiri. Itu sih. Growing up, I feel like I make peace, a lot of peace with myself and my and all of my insecurities. Sampai akhirnya setelah bullying itu, you udah jadi. Ya, lebih tepatnya diri aku bully diri aku sendiri. Ayo, jangan ngalahin semua. Tapi menurut aku, justru itu kayak menurut aku perang paling sulit untuk kita menangkan adalah perang diri kita sendiri sih, dengan pemikiran kita sendiri, dengan karena kita hidup 24 jam sama pemikiran kita gitu. Seperti yang tadi Susan bilang, everything comes down to your own mind. Kita create our own reality. Kalau misalnya kita gak happy, kita gak damai, ya gak keluar gitu. Gak, kita gak percaya hidup yang baik dan gak akan keluar apa yang positif itu. Oke, okay, nice. Coba setelah bibir